Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan politik Melaka, yang mana kita tahu kejatuhan kerajaan negeri Melaka kali ini adalah disebabkan oleh penarikan empat orang ADUN yang menyokong kerajaan yang lalu. Jadi mereka-mereka ini adalah terdiri daripada dua ADUN UMNO, satu ADUN Bersatu dan satu Bebas. Ini adalah punca kejatuhan kerajaan negeri Melaka. Dan di sini kita lihat, saya lihat di media sosial begitu trending, ramai rakyat yang tidak bersetuju jika mereka yang dah keluar daripada pimpinan yang lalu ingin bersama dengan PHS, ramai tidak dapat menerima. Begitu juga saya sebagai rakyat, walaupun saya bukan rakyat Melaka, tetapi di sini saya sebagai rakyat yang menyokong kepada PHS, melihat bahawa tidak sesuai untuk kita mengambil mereka-mereka ini, kerana tidak mustahil di kemenangan mereka kali ini mereka menggunakan logo PHS dan akhirnya nanti mereka menarik sokongan seperti mana yang lalu dan mereka bergabung semula dengan UMNO dan menubuhkan kerajaan. Ini adalah jelas amat mendukacitakan rakyat, bukan saja rakyat Melaka tetapi seluruh Malaysia, apabila satu kerajaan negeri pimpinan PHS jatuh itu mengecewakan orang yang menyokong PHS. Ini yang kita akan lihat. Jadi saya lihat ramai yang membuat komen di media sosial berkenaan dengan isu ini. Kita sebagai rakyat sebenarnya lebih baik kita mencari tokoh muda yang baru, kerana kita tahu pimpinan-pimpinan yang ada di Melaka yang bersama dengan kerajaan yang telah pun tumbang ini, jelas apabila menarik sokongan empat orang ADUN ini tadi, menunjukkan bahawa mereka ini tidak ada pendirian. Dan mereka ini kita tengok seperti Bersatu dan Bebas ini, sebelum ini adalah bersama dengan PHS. Dan selepas itu menarik sokongan pula kembali nak bersama dengan PHS. Pada saya, mereka ini tidak layak untuk menjadi pemimpin, kerana mereka-mereka ini bersama dengan satu gabungan bertujuan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat. Mereka-mereka ini hanya mencari keuntungan sendiri, iaitu kenapa mereka keluar daripada kerajaan yang lalu yang tumbang ini adalah disebabkan mereka-mereka tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku dalam pentadbiran kerajaan negeri Melaka pimpinan UMNO ini tadi. Jelas mereka ini keluar adalah disebabkan mereka tidak dapat projek tender seperti mana yang terpapar di media-media sosial. Dan mereka-mereka ini tidak berpuas hati dengan cara mereka mengagihkan godimah kepada kawan-kawan mereka sendiri. Jadi pemimpin ini tidak layak pada saya sebagai rakyat menilai untuk memimpin negeri ataupun memimpin rakyat, kerana mereka tidak memberi apa-apa sumbangan pun kepada rakyat. Hanya mereka lantang di Dewan Rakyat ataupun mereka ini memaki hamun kawan mereka di Dewan Rakyat seperti mana yang telah pun kita tonton berapa kali, sehingga kan nama babi lah, nama apa semua ada keluar di Dewan Rakyat. Hari ini kalau bersama dengan PHS, lebih baik PHS tidak payah menerima dan teruskan saja dengan mencari calon-calon baru, yang mana saya rasa PHS tidak ketandusan calon-calon baru untuk diketengahkan dalam PRN di Melaka kali ini. Dan saya tahu seperti Parti Amanah juga mempunyai tokoh yang hebat. PKR juga ada tokoh yang hebat. Begitu juga dengan DAP Melaka ada juga tokoh yang hebat. Maka kita tahu kekuatan PHS di Melaka ini jelas. Kali ini jika PHS berjaya untuk mendirikan kerajaan negeri Melaka dan menang dengan bergaya, maka ini adalah satu contoh kepada apabila PRU ke-15 ini menjelang. Ini adalah satu daripada contoh yang akan kita ketengahkan kepada negeri-negeri lain bahawa pentadbiran PHS itu lebih telus dan lebih adil serta tidak mengambil hak-hak rakyat ataupun mereka tidak membohongi mandat rakyat. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, jika PHS ataupun pucuk pimpinan PHS ingin mengambil mereka ini menjadi calon dalam PRN kali ini, maka ini amat mengecewakan kebanyakan rakyat, terutamanya mereka yang menjadi rakyat Melaka ini. Ini adalah jelas saya lihat bahawa mereka-mereka ini yang telah pun keluar daripada pimpinan
kerajaan yang telah pun tumbang ini. Jelas mereka ini tidak berpendirian dan sepatutnya rakyat memang akan tolak saja mereka ini di PRN kali ini. Kerana ini orang-orang yang menyusahkan rakyat. Ini pada pandangan pribadi saya yang mana saya lihat begitu. Dan kita tahu bahawa kerajaan negeri Melaka ini kerusi yang terbanyak pun di AP. Dan apa yang kita lihat, UMNO tidak begitu kukuh di Melaka. Serta kita tahu Bersatu adalah parti baru. Kerusi Bersatu yang ada pun kerana dahulunya adalah bersama dengan PH. Serta Bebas dulu tu pun bersama dengan PH. Tetapi mereka mengkhianati parti komponen PH dan bersama dengan kerajaan yang lalu. Akhirnya mereka tumbangkan kerajaan itu semula. Ini adalah satu yang kita lihat bahawa jelas mereka ini betul-betul pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang teguh. Serta mereka hanya pentingkan diri sendiri demi tembolok sendiri untuk kelangsungan politik sendiri dan tidak memikirkan bahawa isu rakyat. Apa yang berlaku di Melaka ini kita tahu dengan jelas jika perkara ini sama akan berlaku seperti yang ada di PRN Sabah yang lalu, maka ini akan menyusahkan rakyat. Kita lihat PRN di Sabah itu berlaku memang dikritik oleh orang-orang, tetapi mereka akan mengatakan jangan kritik negeri kami. Ini adalah pilihan raya negeri Sabah. Akhirnya apabila kes yang meningkat hari ini menyusahkan semua rakyat Malaysia. Hari ini di Melaka ini, kita berharap perkara yang sama juga tidak akan berlaku. Jika perkara ini berlaku, maka rakyat akan susah. Bukan saja di Melaka, seluruh Malaysia. Perdana Menteri, betul-betul pentingkan diri sendiri. Kalau Perdana Menteri itu adalah Perdana Menteri yang tidak mementingkan diri sendiri, kenapa PRN Melaka ini dilakukan? Kenapa tidak serah balikkan mandat itu kepada PH? Kerana kita tahu, empat orang yang dah keluar ini, mereka kembali hendak menyokong kepada PH dan menubuhkan kerajaan negeri Melaka. Tetapi, daripada Perdana Menteri, mohon untuk PRN negeri Melaka ini jelas menyusahkan rakyat Malaysia. Ini adalah sikap pemimpin UMNO yang rakus, yang tamak, yang menyusahkan orang. Mereka memainkan politik lama dengan cara begini. Apabila mereka ada di tampuk pemerintahan, mereka gunakan kuasa mereka. Inilah boleh dikatakan menyalahguna kuasa untuk kepentingan pribadi. Kita tahu dalam politik kita ini, mereka-mereka ini meletakkan pemimpin-pemimpin lama mereka. Saya tidak menyalahkan banyak pihak, tapi kita tengok kepimpinan Melaka contohnya. Kerajaan-kerajaan negeri, TYT. Ini semua adalah bekas-bekas daripada pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional. Jadi mereka-mereka ini seolah-olah dilihat oleh rakyat bersekongkol sesama mereka demi kepentingan politik. Di dalam politik ini mereka ada kuasa. Dalam kuasa ini senang merompak duit rakyat dan mereka agih-agihkan sesama mereka. Jadi yang susah akhirnya adalah rakyat kerana melakukan pilihan raya sekali lagi yang mana kita tahu ini akan membebankan rakyat, menyusahkan rakyat, menguntungkan mereka. So, ini adalah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap PH ataupun pimpinan PH, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, menolak mereka ini dan begitu juga pimpinan Melaka, tolak mereka ini. Jangan masukkan ke dalam PH. Sia-sia ambil empat orang ini masuk kerana kita juga mempunyai ramai tokoh muda di Melaka untuk diketengahkan menjadi pemimpin. Jangan ambil lagi orang-orang yang suka lompat ini. Kemana laungan kita? Lawan tetap lawan jika hendak mengambil lagi tai yang memang dah memang tai untuk dijadikan pemimpin dalam PH. Ini saja penjelasan saya. So, sekian. Terima kasih. Thank you.